ya, mesin ini sudah selesai mau aku packing. Nah ini nanti buat tatakan apa? Cetakan seperti ini. Nah ini tatakan cetakan ini bisa dilepas ya. Lepas caranya gini, diangkat, tarik. Nah, ini sudah lepas ya. Nah, kalau masang gitu juga. Nah, ini masang, pasin, dorong. Nah, jadi dia tatakannya nih dapatnya di sini nih. Nih. Pinggirnya ini. Jadi dia apa ada tahannya di sini. Nah, ini nanti mentok. Tetap ujung sana. Nah, ini mau lepas. Sebelum dilepas, ini ada bautnya ada 3. Pakai kunci 10. Nah, ini dilepas dulu kabelnya. Ini soket kabelnya dilepas. Ini tekan, tarik. Kalau masang begini. Nah. Lepas. Kemudian ini baling-balingnya dilepas dulu. Nah. Ini pakai drat dia. Nah, ini baling-balingnya. Pakai drat. Putar gini aja. Nah. Ya. Nah, baling-balingnya sudah lepas. Kabel sudah lepas. Ini murnya dilepas, dikendorin. Nah ini posisi dinamo ya, samakan sama titik putih ini, titik putih sama titik putih. Nah ini sudah lepas, tinggal diangkat. Angkat pelan-pelan. Nah, sudah lepas. Nah ini jangan hilang ya, ini selongsongnya nih. Selongsongnya jangan hilang, jadi jatuh lagi dalam. Nah, ini dikembalikan lagi. Di pos dulu. Panel kita lepas. Ini ada bautnya 4. Kayak obeng kembang. Nah, ini ada tutupnya ya, tutup kabelnya ini. Nah, ini yang paling kanan kabel power, yang tengah kabel kompresor, yang paling kiri kabel agitator. Jadi sudah ada tulisannya semua. Oh ya, ini kabel sensor. Kabel sensor tinggal ditarik ini. Nah, tarik. Nah, nanti kalau mau masang begini juga. Nah, pasang. Ini kabel sensor. Lepas.
lepas. Nah, ini kita lepas bautnya. Ini ada baut dua ya, atas bawah. Nah, ini lepas. Jadi udah lepas nih. Nah ini ya, ini kabel power tadi. Nah ini ada tulisannya power. Nah ini kabel kompresor. Ini ada tulisannya ini kompresor. Nah ini agitator yang ini. Nah ini ada tulisannya agitator. Nah ini kabel sensor. Oke. Okay.